Kasus pembobolan rekening nasabah Bank Sentral Asia atau BCA yang dilakukan seorang tukang beca turut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pihak OJK saat ini tengah memantau dan melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Sarjito menyebut pendalaman akan dilakukan OJK selaku Otoritas Industri Perbankan. Hal ini dilakukan guna memperoleh kecukupan informasi serta permasalahan dalam peristiwa pembobolan rekening itu. Nantinya pihaknya akan mengumpulkan informasi dari para pihak terkait kasus ini. Ia kemudian mengingatkan kepada seluruh nasabah bank untuk menjaga informasi yang sifatnya rahasia. Diketahui seorang nasabah BCA bernama Muin Zahri mengalami pembobolan rekening dan kehilangan uang sebesar 320 juta oleh seorang tukang becak. Tukang becak ini dimanfaatkan oleh seorang pria bernama Toha lantaran memiliki perawakan yang mirip dengan Muin. Saat melancarkan aksinya, pelaku membawa dokumen lengkap seperti buku tabungan, KTP, dan kartu ATM. Bahkan pelaku mengetahui PIN rekening Muin. Oleh karena itu, pihak Bank BCA memastikan perusahaannya tak akan mengganti kerugian Muin. Pasalnya, pembobolan ini dinilai disebabkan oleh kelalaian nasabah yang tak menjaga data pribadi. Menerima jawaban tersebut, Muin berencana menggugat BCA dan memidanakan teller yang dianggap lalai mencairkan uangnya kepada orang lain. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!